Semuanya, Assalamualaikum Mam. Jumpa lagi dengan Mama Resya. Kali ini Mama Resya akan membagikan resep bolu tape. Adapun bahan-bahannya yaitu 100 gram tepung terigu yang sudah diayak ya Mam, 120 gram tape singkong, gula pasir 80 gram, telur 4 butir, susu kental manis 3 sendok makan, margarin yang sudah dicairkan 100 gram, vanili bubuk 1 bungkus, TBM 1 sendok teh, bisa juga dengan pakai SP atau ovalet Imam. Lalu parutan keju untuk topping kue bolunya ya Mam. Oke, kita mulai aja membuat adonannya ya Mam. Siapkan telur 4 butir, masukkan juga gula pasir, vanili bubuk, lalu masukkan TBM. Bisa juga memakai SP atau ovalet ya Mam. Sekarang saya mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit ya Mam, sampai adonannya putih. Adonannya sudah putih, lalu masukkan tepung terigu yang sudah diayak sedikit demi sedikit ya Mam. Kita mix dengan kecepatan rendah saja. Kita matikan mixer, lalu masukkan tape yang sudah dibuang serat tengahnya ya Mam. Masukkan juga susu kental manis. Lalu kita mix saja ya Mam, hingga tercampur semua tapenya ke dalam adonan. Terakhir, masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi.
Demik hingga tercampur semua. Matikan adonan, lalu aduk-aduk dengan spatula. Diaduk dengan spatula agar adonannya tercampur semua ya, Mam. Tidak ada margarin yang terendap di dalam. Sudah tercampur semua adonannya. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah saya olesi dengan margarin dan tepung terigu. Sudah dimasukkan, lalu hentak-hentakkan sebentar agar adonannya merata. Selanjutnya, kita taburi keju di atas adonan untuk pemanis ya, Mam. Bagi yang tidak suka keju, bisa ditaburi di atasnya choco chip atau kismis ya, Mam. Setelah kejunya kita taburi ke adonan semuanya, lalu adonan bisa kita panggang ya, Mam. Kita masukkan loyang ke dalam oven. Terlebih dahulu ovennya sudah saya panaskan ya, Mam. Panggang selama kurang lebih 45 menit ya, Mam. Setelah kurang lebih 45 menit, kue bolunya kita lihat dengan menggunakan lidi untuk mengetahui kue bolunya sudah matang atau belum. Kalau lidinya masih basah, itu tandanya kue bolunya belum matang. Dan kalau sudah kering, itu tandanya bolunya sudah matang ya, Mam. Nah, ini lidinya sudah kering, berarti bolunya sudah matang, bisa kita angkat ya, Mam. Nah, Mam, inilah bolu panggangnya sudah matang. Nah, Mam, inilah bolu tape panggangnya sudah jadi. Dengan tekstur yang cantik, tidak gosong ya, Mam ya, di sekelilingnya atau di bawahnya itu bagus. Warnanya yang cantik sekali ya, Mam. Oke deh, Mam. Cukup sekian dulu dari Mama Resya membuat bolu tape panggangnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi ya, Mam. Sampai ketemu lagi di video Mama Resya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.